unboxing mesin las RYU. Service. Besar ini mungkin karena pengiriman bukan deh catnya emang yang sebelah sini mulus, sebelah sini kurang mulus. Dapat topeng lasnya, tapi ya alangkah sialnya namanya gratisan ya. Dan dapat sikat sama ini apa ya? Oh ini genggam buat topengnya ini. Ini mungkin cara pakainya. Kabelnya kita buka. Ukuran 16 mili. Nah, ini untuk tangnya. Untuk kabel kurang lebih panjangnya nggak ada 2 meter ini, mungkin 1,5 meteran. Dan yang kabel negatif cuma sekitar 1,5 meter juga. Coba on kan di listrik.
150 kira-kira ngantri pepaya ya. Kita coba on kan si listrik 450. Ternyata tidak ngetrip. Ini listriknya 450. Tapi mungkin beda listrik, mungkin beda ya, maksudnya beda MCB-nya. Oke, langsung aja ini sudah kita siapkan yang akan dilas. Kita hidupkan lewat belakang ya. Kita set ampere 60. Elektroda RB 2,6 mili. Ini ampere 60, nyala apinya termasuk mudah ya untuk ukuran las kecil, karena saya pernah nyoba las yang 900 aja itu nyala apinya di ampere 60 itu agak lengket-lengket. Nah, sedangkan ini lebih mudah. Matang ya. Coba kita naikkan ampernya jadi 75 apa 70 ya, 70. Ampere 70. Hasil pengelasan matang ya. Ini pengelasannya yang las masih pemula aja, hasilnya sudah matang, apalagi kalau yang las bagus. Di reviewnya untuk mesin las Ryu tipe 450 ini cukup bagus di harga sekitaran 500 ribuan. Untuk ngelas yang ringan-ringan masih oke. Tadi juga sudah saya coba buat ngelas ini. Hasilnya matang. Dapat sikat tadi ya, jadi untuk membersihkan hasil lasnya. Nah, hasilnya pengelasan cukup bagus di untuk kelas yang ngelas pemula ya, apalagi kalau yang ngelas pro pasti hasilnya lebih jos lagi. Oke, sekian aja review mesin las RYU. Jika merasa video ini bermanfaat, silakan klik like, subscribe, dan share ke teman-teman agar teman-teman bisa tahu apa yang Anda ketahui, tahu bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like dan subscribe jika dirasa video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa
ke channel kami. Terima kasih telah menonton.